wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Jadi, ini merupakan vlog pertama aku. Sebelum-sebelumnya aku gak pernah loh bikin vlog kayak gini. Dan entah kenapa aku lagi pengen aja gitu ya. Oh iya, perkenalkan nama aku Nur Halipah. Teman-teman aku biasanya manggil aku Nur. Dan kalau keluarga aku sih biasa manggil aku Ipah. Kalian bisa manggil aku apa aja, senyaman kalian aja gitu ya. And then karena hari ini weekend kan, hari libur dan hari minggu juga ya, aku udah ngerencanain sesuatu guys. Aku mau ke salah satu wisata yang ada di Banjarmasin. Kalian pasti tahu Taman Sireng Banjarmasin tuh kan. Nah, jadi aku mau jogging, mau keliling-keliling ke tempat yang ada di sana juga, dan mau makan. Jadi ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. Dadah. Ketemu lagi sama aku. Jadi aku sekarang berada di salah satu wisata Banjarmasin. Kalian pasti tahu kan yang namanya Taman Sireng. Nah, aku di situ. Jadi sekarang aku mau jogging. Ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. Dadah. Hey guys, jadi di sini selain jogging ada juga yang namanya senam. Ramai banget sih. Iya, kelelahan guys. Hai guys, jadi aku sama kakakku dapat makan minuman yang gratis. Di sini ada bubur kacang, terus. Jadi guys, sekarang aku mau beli es potong, enak banget loh. Jadi guys, ternyata es potongnya ada, tapi bukan yang di tempat yang tadi sih. Ayo kita beli dulu ya, enak kok. Paman, coklatnya 2. Jadi guys, aku udah dapet es potongnya, cuma 2.000 loh. Ini ambil. Enak banget loh, beneran deh. Jadi guys, sekarang aku mau beli kerupuk. Kerupuknya berapa? 1? 2.000. Aku beli 2. Pedas. Ya adanya pedas aja. Oh iya. Makasih. Ya, sama-sama. Besar banget. Jadi yang mau makan dulu ya. Wow.
A few moments later. Jadi guys, aku udah selesai jogging. Lumayan capek sih, 3 kali putaran. Nah, jadi di belakang aku ada yang namanya Pasar Terapung. Mulai rame sih, banyak orang, kan ini juga hari libur. Di sini bagus sih ya pemandangannya. Kalian tahu nggak maskot yang ada di Singapura? Pasti tahu kan? Tahu kan? Iya, yaitu singa. Banjarmasin juga punya maskot loh. Yaitu Bekantan. Kalau kalian mau lihat, ayo ikutin terus aku. Ayo, let's go. Ayo, siapa yang tahu maskotnya Banjarmasin? Itu guys, jadi di Banjarmasin mempunyai maskot yang namanya Bekantan. Tubuhnya besar, hidungnya panjang, sama kayak aku sih. Halo guys, jadi aku sekarang ada di rumah Ano 1925. Ayo guys, kita masuk ke rumah Ano. Selamat datang di Banjarmasin, tetanang barasih, bunga suan nyaman. Orangnya baik, jujur ramahan, luar dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin, seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran panguringan. Jadi guys, aku lagi di atas menara pandang nih. Kalau di Perancis kan adanya menara Eiffel, kalau di Banjarmasin adanya menara pandang. Ini hai guys, jadi sekarang aku mau naik kelotok nih. Kalian pasti tahu kan apa itu kelotok? Nah, ini aku mau naik itu untuk menyusuri Sungai Martapura. Jadi ikutin terus aku ya. Dadah. Sampai jumpa di sana. Jadi guys, aku udah di atas kelotok nih. Capek banget nih, tadi kan udah keliling-keliling juga. Jadi sekarang waktunya makan. Aku tuh udah lapar. Jadi ikutin terus aku ya guys. Ayo. Jadi guys, kalian tahu gak apa yang ada di belakang aku ini? Jadi yang ada di belakang aku ini namanya Pasar Terapung. Kalian mau tahu gak? Ayo ikutin aku ya. Jadi di sini banyak yang jual-jualan. Kulesamunya ayo baratamian kita ke Banjarmasin. Jadi guys, aku sekarang mau makan. Penuh banget kan, banyak orang di sini. Ayo ikutin bersama. Jadi guys, sekarang aku lagi mau makan. Ini namanya nasi kuning. Dan ini namanya lontong. Banjarmasin, mendengar adikku.
Jadi guys, kan tadi aku udah jogging, makan, naik kotak, dan keliling-keliling salah satu wisata Banjarmasin. Makasih banyak ya kalian udah setia ngikutin kegiatan aku hari ini. Aku mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan vlog ini tidak sesuai dengan harapan kalian. Aku kan juga masih pemula. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.